Hai semua. Sebagai ibu kepada 3 orang anak, rutin harian I bermula seawal pagi. Memasak, kemas rumah, basuh baju, macam-macam lah kerja dari pagi tak berhenti-henti. Cukup masa, kena hantar anak-anak ke sekolah pula. Tak apalah asalkan mereka selamat dan selesa ke sekolah. Nak hantar tersekat dalam jam, nak balik tersekat dalam jam, stres macam mana pun, I tetap pastikan diorang happy, bawa diorang ke taman permainan, assist untuk buat homework, lepas tu pastikan mereka tidur dalam keadaan ceria. Lepas tu, barulah senang nak sambung buat kerja. Sampai ke malam tak habis-habis kerja ni. Kadang-kadang, I cuba luangkan masa untuk buat something yang I minat macam live streaming. Tapi, I rasa tak confident lah. Tengoklah muka I ni, tak macam pun kawan-kawan sebaya I. Muka I dah tak anjal lagi sekarang dengan lingkaran gelap bawah mata. Aduh, stres. Baru-baru ni, I nampak ada orang share tentang Tocovid. Menarik ni. Selama ni, I asyik pentingkan orang sekeliling I je tanpa fikirkan diri sendiri. Mungkin ini masanya untuk I jaga diri sendiri demi orang-orang yang I sayang.